Sobat peternak yang budiman, babi mati sebenarnya bukan karena sakit, bukan karena penyakit, tetapi karena kita terlambat menolongnya. Solusinya, setiap peternak harus bisa merawat, menolong, menyuntik babi sendiri. Jangan bergantung kepada petugas peternakan atau dokter hewan. Pasti babi selamat-selamat mencoba, pasti bisa, harus berani memulai. Ya, mau main YouTube. Ini ada tamu satu, cari babi didik, tapi tidak bisa dilayan. Stok terbatas. Oh, kasih saya dompet saudara, saya ke mana? Hah? Kasih babi itu dompet orang dong. Cari orang yang pegang, coba di situ pegang, jangan sampai terbang. Pegang ini pegang sih. Ini suntik memang saya pembab, selain saya ada tembak uang. Jangan bikin susah saya, nanti saya susah. Suntik memang saya pembab, selain saya. Tahap berikut, bansonet, tapi yang kira babi hanya bansonet. Kami. Yang kira babi itu paul. Kalau di bawah sana tidak piara. Saya dulu piara, besar ya. Tiap minggu suntik pati. Kalau piara. Oh, kita suntik. Tiap minggu. Amurah saya ini harganya 20 ribu. Ini 100 cc, satu minggu 5 cc, berarti 20 kali suntik, 2 bulan ini. Nanti dia pertumbuhan, tambah makanan bagus, tambah suntik. Pegang setengah mata, begitu sendiri. Ini bagus dulu. Lagi satu. Suntik main sepung itu. Hei. Itu ada suhu. Oh, belum. Suntik dong ada mencerai ini. Dari kalau pas baru mulai kena sakit langsung tolong. Oh gitu. Dan kandang sudah ada? Sudah. Berapa kali berapa? Besar. Semen ada dua. Kandang semen atau? Kandang semen. Semen tinggi begini. Langsung dikerut. Kena, ini terlalu macam-macam.
Ini kecubut kami kosong sampai Januari. Tahan dulu. Kosong sampai Januari masalahnya ini. Tahan dulu. Tahan. Sudah selesai.